serangan rudal Rusia menghantam sebuah bangunan bergaya gotik di Odessa, Ukraina. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 29 April 2024 sekitar pukul 18.27 waktu setempat. Tampak bangunan yang berada di kota selatan pelabuhan itu terbakar akibat serangan tersebut. Kepala Administrasi Militer Daerah Ukraina, Oleh Kiper, mengatakan bahwa 4 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Дітей, 5-річна дівчинка, в якої забіг грудної клітини в середній важкості, і 16-річна дитина також в середній важкості, навіть немає поки анкетних даних, зараз це перевіряється, уточнюється. Це точно на даний час. Спочатку була розмова про 8, сьогодні вже 18, зараз вже 18, на 5 хвилину дані 18 потерпілих і двоє підтверджено загиблих. Sementara itu, warga yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan bahwa ledakan dahsyat terdengar pada pukul 18.27 waktu setempat. Orang-orang di sekitar tidak bisa bergegas berlindung karena peringatan hanya berlangsung beberapa menit sebelum ledakan terjadi. Petugas pemadam kebakaran juga menyebut, kebakaran di bangunan yang kerap disebut kastel Harry Potter itu tergolong berbahaya tinggi. Sebab, akses ke area kebakaran terbatas akibat sebagian kastel dibangun di atas air dan jalan yang sempit. Atas peristiwa tersebut, juru bicara pasukan pertahanan selatan Ukraina, Dmytro Pletenchak, mengaku jenis rudal yang menghantam bangunan di Odessa itu tengah diselidiki oleh tim forensik. Ia mengungkapkan semua layanan, termasuk layanan darurat negara, tengah bekerja untuk mengatasi serangan rudal Rusia tersebut.